saya naik Depok, teman-teman. Ini nanti saya kasih tahu tips and triknya. Ini saya bayar di atas, saya tidak beli tiket di sana karena saya bisa naik ke Cibinong atau ke Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan nah, untuk ke parkir masjid ke kiri, ke Grab juga bisa ke kiri, Gokar titik poinnya bisa ke kiri, untuk yang bagasi ke kanan. Nah, ini dia tempat untuk pengambilan bagasi. Teman-teman bisa lihat ada di conveyor belt nomor berapa. Ini sini dimulai dari nomor 13. 13, 12 sampai 5. Nah, ini tinggal dilihat saja. Ada papan atau TV informasi juga. Asal penerbangannya, bandaranya. Oke. Nah, ini kita keluar ke kiri. Untuk naik taksi, Damri, sewa bus, sewa mobil, kita ke kiri. Nah, ini dia untuk Damri, kita lurus terus. Untuk Skytrain juga yang Kalayang ada di sini. Keluar. Nah, di itu di depan juga ada rental mobil yang ke Bandung biasanya itu. Oke, teman-teman. Nah, itu. Kita keluar terus. Nah, ini ke atas ada Skytrain Kalayang antar terminal gratis. Nah, itu lihat ada Gama. Sini ada Golden Bluebird. Golden Bird. Penjemputan di sini. Kalau untuk yang Damri ke depan. Damri Hiba Utama ke depan. Nah, ini untuk taksi-taksi juga ada nih. Nih, kita atur saja pokoknya ini kurang lebih ada di bawah rel Skytrain. Nah, ini terus. Nah, ini kita nyebrang ya. Nyebrangnya lewat zebra cross. Oke. Lihat kanan kiri. Untuk taksi ke kanan, teman-teman, kita ke kiri naik bus. Nah, ini dia. Ini ada loketnya. Dan di sini kita harus ngambil bus tiket dulu ya. Sudah keluar. Ambil bus tiket dulu. Ayo. Nah, ini loket-loketnya nih. Ada Hiba, ada Lorena, ada Big Bird, macam-macam di sini banyak. Udah.
masih lama Pak untuk yang ke Cibinong. Ini Damri ada di sini loketnya. Bogor. Nah gini nih. Beli tiketnya dulu ya. Setengah tigaan? Iya. Oh. Ya tadi baru berangkat. Baru jalan nih, baru lewat ya? Iya. Belum lama. Terima kasih Pak. Ya. Rambutan. Oke teman-teman. Nah, kalau sudah beli tiket, kita ke sana. Naik busnya. Nah, di sini untuk nunggu Damri-nya atau Hiba atau yang lainnya. Ya, ini untuk nunggunya nih. Nanti kalau udah ada tinggal naik. Ini saya naik Depok, teman-teman. Ini nanti saya kasih tahu tips and triknya. Ini saya bayar di atas, saya tidak beli tiket di sana karena saya bisa naik ke Cibinong atau ke Depok. Oke. Karena kalau saya beli tiket yang ke Cibinong dulu, nanti yang datang duluan yang ke Depok, saya tidak bisa naik. Kalau begitu sebaliknya, kalau saya beli yang Depok dulu, nanti datang yang ke Cibinong duluan, saya tidak bisa naik. Jadi ini saya bayarnya di atas saja. Nah ini kita naik Depok ya. Ayo, teman-teman, kita naik.